di Asen 2023. Bezeki mengklaim kemenangan diikuti Peko dan Quartararo diuntungkan dan meraih podium ketiga setelah Brad Binder kehilangan podium setelah dikenakan hukuman penalti long 3 detik. Singapura jadi urutan kelima. MotoGP Belanda, Marco Bezeki yang sempurna terus berlanjut setelah mengubah posisi terdepan dari kemenangan sprint mendominasi dari hari Jumat. Meskipun peluncurannya bagus, Bezeki langsung mendapat tekanan saat Bagnaia yang memimpin di tikungan pertama. Bezeki mencoba untuk melewati bagian luar Bagnaia, tetapi harus bayar harganya saat Binder melaju untuk berbelok kedua. Dengan Bagnaia mulai menjauh, Bezeki mengatakan malunya dengan yang Binder di tikungan pertama. Malam penelitian pertemukan itu langsung Peko bangun. Sebelum kesalahan di awal lap keempat memberi Bezeki kesempatan Peko bilang. Bagnaia langsung lawan di tikungan lima, tetapi Bezeki tidak dapat disangkal saat dia mengalahkan juara dunia saat berlari di tikungan keenam dan sepuluh jauh. Dan keunggulannya hampir 1 detik di lap keenam, Bezeki terlihat sangat nyaman karena Bagnaia masih tetap dan lebih jauh ke belakang mengejar pun turun seperti lalat saat Jack Miller dan Marquez bergerak di perbalan melakukan itu untuk dan turun Jacko yang berpun melewati Jack Miller bilang juga turun lagi ke tempat 13 setelah membuka kaca. Ini yang pasti Miller menyatakan menutupi semuanya berhasil melewati balap Prancis yang sedang berjuang untuk posisi. Kemudian tim Haas sangat mengejutkan saat Bezeki melihat keunggulannya turun dari 1 detik menjadi 1/2 detik. Tetapi ketika Bagnaia tampak seolah-olah menata kemenangan, Bezeki melakukan putaran 11 yang luar biasa sehingga kemarin game pun menyebar. Dengan keunggulan lebih dari 1 detik, Bezeki tidak terkalahkan dengan garis finish saat bertarung melawan Bagnaia. Quartararo mendorong Yamaha ke atas, absolut menguntungkan, dan Binder mendapat penalti. Tomnya tak melebihi batas kertasan. Hasil lengkap di akhir video.